Om Swastiastu. Semeton Sami, bertemu kembali dengan video terbaru di channel ini. Sekarang kami memberikan informasi tentang pengertian dari Sanggah Kemulan atau Rong Tiga. Sanggah Kemulan berasal dari dua kata, Sanggah, berarti tempat pemujaan, dan Kemulan, berasal dari kata mula, yang berarti awal, atau sumber. Jadi Sanggah Kemulan adalah tempat untuk memuja asal mula, dari mana manusia itu diciptakan, siapakah beliau. Pada Kemulan kanan, adalah ayahmu, Sang Paratma. Pada Kemulan kiri, adalah ibumu, Sang Iwatma. Pada Kemulan tengah, adalah Batara dalam, sebagai Hyang Atma, Tuhan, yaitu roh dari ayah dan ibu, yang telah kembali ke dalam, asal mula, menjadi Sang Hyang Tunggal, lontar, tutur gong besi, lembar 3A. Gong besi lebih lanjut menyatakan, aku maraga lanang, maraga wadon, maraga daki, dadi aku maraga sawijinga. Aku Sang Hyang Tuduh, Sang Hyang Tunggal, aku berwujud laki-laki, juga berwujud perempuan, telah menjadi kotor, papa, beragalah aku, sebagai makhluk hidup. Namun sesungguhnya, aku esat tiada duanya. Jadi, umat Hindu, bersembahyang di hadapan Sanggah Kemulan, tiada lain, sedang memuja, asal mula diri kita sendiri, yaitu Batara Hyang Guru, Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah hendaknya, ia menghaturkan penghormatan, kepada Batara Guru, dan leluhur, yang telah disucikan, dan itulah, yang sedang kau puja di Kemulan, lontar Sundari Gama. Akulah kurban suci, ritus pengurbanan, akulah apa yang kau persembahkan, aku adalah kurban, yang dikurbankan, dan orang yang khusyuk, dalam upacara kurban. Aku juga yang memberkahi, pengurbanan itu. Siapakah ini, siapakah kau, siapakah kalian, pada kenyataannya, semua itu adalah aku adalah realitas, satu-satunya di alam semesta, Siwa Mahapurana, 2.2.26.47-48. Adapun Lontar Siwagama, lembar 328, menyiratkan, begitu pentingnya, Sanggah Kemulan dibangun, sebagai satu-satunya pemujaan yang harus ada, pada masing-masing pekarangan, untuk memuja Batara Dalam, Tuhan, sebagai Sang Hyang Atma. Dia adalah Sang Hyang Paramawisesa, Dalam Kawi. Kalian sehat berasal dari Dalam Kawi, sakit dari Dalam Kawi, hidup dari Dalam Kawi, kematian juga dari Dalam Kawi. Dari Sang Hyang Pemutering Jagatlah, asal mula segala sesuatu, menjadi beraneka ragam, oleh karena kehendaknya sendiri, lontar, tutur gong besi, lembar 3B. Yodevanam Prabhavas Kotbhavaska, Visvadipo Rudro Maharsi, Kiranya Garbam Pasyata Jayamanam, Sano Budhya Subhaya Sami Unaktu. Dia adalah, sumber dan dari mana para dewata itu berasal, penguasa segalanya, Maharsi Rudra, Batara Guru, yang mengawasi segala ciptaan alam semesta, Hiranya Garba. Semoga, dia memberikan cahaya pengetahuan kepada kita, Vetasvatara Upanishad 4.12. Semoga video ini, memberikan informasi yang berguna, untuk semeton semuanya. Om, Santi, 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 Om.